Ini ada Iko Uwais ya. Dia ini lagi nikmatin banget masa-masa berbahagianya atau masa bahagia menjadi seorang ayah. Iko sering mengabadikan foto saat menghabiskan waktu bersama sang buah hati. Aktor Iko Uwais memang dikenal dalam perannya di berbagai film laga. Karakter pria yang satu ini telah identik dengan peran penuh tantangan dan aksi bela diri yang memukau. Kesan tangguh pun ia dapatkan. Namun, di balik semua ini, suami dari penyanyi Audi menyimpan sifat penyayang yang begitu besar. Hal ini terlihat dari akun Instagramnya yang seringkali mengupload foto sang buah hati untuk menunjukkan rasa sayangnya sebagai seorang ayah. Iko seringkali menangkap momen-momen menggemaskan sang buah hati. Salah satu foto yang diuploadnya saat sang anak terlihat sedikit cemberut di depan kamera. Pada foto lainnya, sang anak terlihat sedang memandang jauh sambil tersenyum lebar. Tawa lebarnya pun terlihat dalam salah satu foto di mana ia terlihat tersenyum lebar. Iko pun sempat mengambil foto sang anak saat sedang berpose sambil menahan dagunya dengan tangan. Tak hanya momen bahagia, Iko pun sempat mengupload foto anaknya saat sedang menangis dan mempertanyakan alasan sang anak menangis. Rasa sayang Iko pun terlihat saat ia mengupload sebuah video pendek yang berisi kompilasi foto-foto menggemaskan sang anak. Hanya itu, beberapa foto darinya menunjukkan betapa besar rasa sayangnya pada sang anak. Seperti dalam foto di mana Iko sedang memeluk sambil mencium sang anak. Ada pula foto Iko sedang bercengkrama dengan sang anak di atas lantai. Sebuah foto lucu pun terlihat Iko dan Atreya kompak terlihat serius dan sibuk dengan gadget mereka di atas kasur. Wah, menggemaskan sekali ya kebersamaan mereka. Meski dikenal dengan karakter keras dan tangguh, rupanya Iko adalah sosok ayah yang lembut dan penyayang. Insya Allah saya segera, nih, segera ya kan. Foto sama istri udah. Sama anak juga. Insya Allah sama anak ya kan. Saya mah kertas surat yang udah lama-lama. Terus saya jembreng bener. Di sebelah. Ambil tetangisan gitu. Safira mau sefoto sama ibunya. Terus bagus sih, bagus. Bagus cuma dosa. Kapan ada pemandangan berbeda gitu loh. Nah ada. Tapi gak saya upload aja. Oh, ntar ya, soalnya gak kelihatan. Oh iya bener-bener. Jadi dunia beda itu nanti. Bener. Nah,